5 manfaat lidah mertua, tangkal polusi, radiasi, dan bawa hoki. Lidah mertua merupakan salah satu di antara tanaman hias yang kerap dijumpai di rumah. Lidah mertua banyak ditemukan di benua Asia dan Afrika. Itulah mengapa sangat mudah menemukan tanaman ini di Indonesia. Lidah mertua memiliki daun keras, sukulen, tegak, dan ujung meruncing. Bentuknya yang estetik membuatnya cocok ditempatkan di berbagai sudut rumah. Berikut ini 5 manfaat lidah mertua. 1. Pengharum ruang. Lidah mertua bisa dimanfaatkan untuk mengharumkan ruangan secara alami. Manfaat ini dipengaruhi oleh aroma khasnya. Aroma lidah mertua sangat menyejukkan dan membuat tenang. Tanaman ini cocok diletakkan di beberapa sudut ruang. Ruang tamu, toilet, dapur, dan lain-lainnya. Ruang yang direkomendasikan diberikan lidah mertua adalah ruang yang kerap mengeluarkan bau tidak sedap. 2. Aromaterapi. Bau lidah mertua yang menyegarkan dan sehat membuatnya baik dijadikan aromaterapi. Manfaat menanam lidah mertua yang satu ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan berdampak pula bagi psikologi penanamnya. Lidah mertua dikenal sebagai tanaman yang berbunga yang bisa mekar setiap sore hari. Aroma bunga dari lidah mertua inilah yang menjadikan begitu menenangkan, ampuh mengurangi dan meredakan stres. 3. Menyerap radiasi. Tanaman lidah mertua diyakini bisa menyerap radiasi yang dipancarkan barang elektronik di dalam rumah, mulai dari perangkat telepon genggam, televisi, komputer, laptop, dan masih banyak lagi. Untuk bisa mendapatkan manfaat penanaman lidah mertua, lakukan perawatan yang benar, lalu posisikan tanaman lidah mertua di sudut-sudut ruang yang berkaitan dengan barang elektronik. Jika perlu, lakukan perencanaan khusus untuk mendekorasi ruang dengan memadukan lidah mertua. Seimbangkan posisi barang lidah mertua dekat dengan barang elektronik dan cahaya matahari yang mencukupi. 4. Mengatasi sick building syndrome. Penanaman lidah mertua bisa membantu meringankan sick building syndrome atau SBS. SBS merupakan masalah psikologi yang membuat seseorang kerap merasa sakit kepala, iritasi mata, hidung, tenggorokan, rasa lelah, dan mual. Tanaman lidah mertua akan memperbaiki sistem pemanasan, ventilasi, dan pendingin ruangan yang buruk, meminimalkan keberadaan karbon, dan memaksimalkan asupan oksigen dalam ruangan. Untuk bisa merasakan manfaatnya dengan maksimal, pastikan teknik penanaman dan perawatan lidah mertua dilakukan dengan benar. 5. Pemasok oksigen. Tanaman lidah mertua disebut bisa menjadi pemasok oksigen yang baik. Manfaat lidah mertua ini dipengaruhi oleh kemampuan melakukan fotosintesis. Penelitian yang dilakukan di Universitas Harvard menunjukkan manfaat ini. Lidah mertua termasuk tanaman yang bisa memberikan oksigen lebih banyak dibanding tanaman hias lainnya.